rem, ini gasnya, ini klaksonnya. Ini ada LCD-nya itu ada konektor, Bluetooth. Halo, selamat pagi. Nah, ini aku baru ada di kawasan Malioboro ya. Tepatnya di depan mall Malioboro. Ini kali ini aku mau bahas tentang ini. Persewaan skuter listrik. Nah. Ini kalau yang pada pakai nih. Jadi bisa kalian buat muter-muter di daerah Malioboro. Sewanya berapa? 1 jamnya 40, 20. 1 jamnya 40? 20. Tapi kita udah close, Pak. Oh, udah close. Oh. Nih, skuter-skuternya. Aku ambil video nggak apa-apa ya? Oh, iya. Nih, kita lihat ya. Jadi untuk sewanya itu 1 jamnya 40, nanti untuk setengah jamnya 20.000. Jadi udah perlengkapan nih sama helm. Iya, helm dan teman-temannya. Kalau untuk baterainya kayaknya di bawah ini ya, baterainya. Ini untuk indikatornya. Oh, ada nomornya. Ini dari Grab ya? Ada Grab-nya kan? Dari Grab atau bukan, kurang paham. Untuk gasnya kemungkinan ini yang dijempol nih, kemungkinan gasnya ini. Aku pernah lihat-lihat di apa YouTube juga, itu gasnya pakai jempol nih, skuter listriknya. Bukanya lagi jam berapa? Jam 3, Kak. Oh, emang ada jam-jamnya? Jam berapa aja bukanya? Dari jam 6 pagi, iya, sampai jam 11, terus dari jam 3 sampai jam 9 malam. Oh, siap-siap. Yang sini aja apa yang lainnya juga? Yang warna merah. Oh, yang warna merah. Ya. Oh, siap-siap. Makasih ya, Kak. Mari, silakan. Iya. Oh, jadi bukanya itu dia ada jam-jamnya. Jam berapa ya? Aku lupa. Tapi masnya udah ngomong sih. Aku nggak inget. Jadi bisa kalian buat muter-muter di Malioboro. Itu ada yang masih sewa. Sore, pagi gitu. Ini coba kita lihat ke mana ya. Kalau daya tahan baterainya kurang paham sih. Tadi kan aku mau sewa tapi ternyata ada jamnya. Jadi dari pagi itu nyampe jam 11 nanti mulai lagi jam 3 sore. Sampai jam berapanya itu saya juga kurang dengar tadi. Tapi tadi ada itunya, udah ada rekamannya. Nah, ini ada skuter listrik. Di sini juga ada nih persewaan sepeda. Ini buat kalian yang suka goes-goes. Kalau ini aku dulu pernah sewa juga ini. Itu ada di itu. Ada di videoku, nanti aku pin untuk videonya yang aku sewa sepeda itu. Ini coba kita jalan ke selatan lagi yuk. Kita lihat siang. Kan tadi kan katanya kan kalau yang merah-merah itu yang satu peraturan sama itu tadi. Jadi jam 11 itu udah nggak sewa gitu. Nah, mungkin ada yang warna lain, soalnya aku tadi lihat ada yang warna kuning itu sama hitam. Itu milik pribadi apa juga persewaan, kurang paham juga sih. Ini sepanjang jalan Malioboro nih, tak puter-puterin tadi. Ini kalau halte Trans Jogja itu yang di Malioboro kayak gini tampilannya. Agak beda sama yang di jalan-jalan, kalau yang di jalan-jalan itu kan hijau gitu kan.
Mataram, depan jalan Mataram. Nah, ini kita sewa nih. Iya, mau sewa kak? Aku video gak apa-apa ya? Gimana nih? Mau sewa gimana? Iya, pas satu jam atau setengah jam? Setengah jam dulu aja. Minta KTP-nya? KTP, oke. Salah satu aja perwakilan. Oke, ini KTP-nya. Jadi sistemnya itu kita sewain gitu, kita jaminan KTP. Ini aturan bermainnya nih. Jadi kita harus cek keadaan fisik. Oh, fisik skuter. Cek kondisi rem, bel, nyalakan lampu utama pada skuter dan lain sebagainya. Udah, kalian baca sendiri aja. Ini buat gasnya. Sekarang boleh, nanti boleh. Gasnya yang hijau. 1 jam 40, setengah jam 25. Ini rem. 25. Mau berapa ini? Ramai. Ramai juga. Oh, jadi kalau anak kecil nanti didampingi orang tua. Ini sebelum kita pakai diajarin dulu nih. Didorong dulu baru digas. Oh, untuk keamanan nih. Keamanan. Didorong baru digas. Oke. Oke. Ini mau mbaknya mau sewa. Tuh, menurut saya cukup enak sih untuk menyuci rem manual kaki. Jadi tadi aku tadi sewanya di jalan masuk depan. Samping kalau kalian dari utara ada sana Ibis. Hotel Ibis masuk. Ini Ibis Trans Jogja. Trans Jogja juga menyusuri di daerah Malioboro juga dia. Oke. Mungkin sampai sini dulu percobaan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Ini aku jalan pakai ini, naik skuternya. Mau sekalian balikin. Gak tahu udah setengah jam apa belum, tapi sudah agak bosan. Mari kita balikin saja. Kayaknya belum ada, ini baru sekitar berapa? Nggak ada, belum ada setengah jam nih aku sewa ini untuk remnya. Untuk rem elektriknya cukup pakem ya. Nih kita lurus, tak liatin nih jalannya yang sana gimana. Nih jalannya, wah macet ternyata. Di sini ada Indomaret. Lagi. Oke. Jadi mana tadi? Ini nyala tadi. Mana?
parkir. Parkir dulu. Balikin om. Oke, iya. Eh, apa?